Memang betul, ini ada proses tersendiri bagaimana perumusan mekanisme rekrutmen oleh dua lembaga, tiga lembaga ini yang nantinya akan dilakukan. Nah, sementara hari ini berlaku keputusan itu. Ya. Nah, hari ini berlaku, sebelum ini berlaku sudah diumumkan seperti itu, berarti kan memberi harapan dan wujud atensi dari Bapak Presiden bahwa ada ruang yang dibuka. Nanti kembali kepada mereka, milih atau tidak, setuju atau tidak. Yang kedua juga mekanismenya sedang digodok. Nah, saya yakin teman-teman yang ini sekarang lagi Harap-harap menuntut cemas ya, Pak. ini, kan di situ ada bekas polisi, novel. Pasti bicara yang pertama adalah hak. Gaji lebih kecil dong, standar standar KPK kan tinggi. Belum belum lagi tunjangan-tunjangannya semua tahulah di sana lebih tinggi. Kemudian fasilitas segala macam. Itu baru dari sisi hak. Kemudian dari sisi kewajiban nanti tergantung dia akan ditempatkan di mana. Sesuai dengan kompetensinya. Ini pun akan berproses di internal Polri. Oh, ini cocok ke humas karena memang dulu di stafnya apa namanya Pak zamannya Pak Johan Budi misalkan. Oh, ini tugas di bagian administrasi. Oh, ini tugas di bagian IT dan sebagainya. Nah, ini pun juga tentunya nanti di Polri akan dibahas sama-sama. Nah, berikutnya mereka juga pasti mempertimbangkan tentang aturan yang berlaku di Polri. Ada masalah kode etik, ada masalah disiplin. Wadah pegawai nggak ada dong di Polri, karena semua sudah tergabung di Korpri. Nah, hal-hal ini saya yakin sedang didiskusikan, dibahas oleh 56 orang ini, tentunya tidak semua akan sepakat, tidak semua akan ikut. Masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri. Mau setuju atau tidak, atau mungkin kalau yang saya dengar-dengar kan, ya mereka juga pasti akan mengajukan sesuatu karena merasa sebelumnya di instansi yang katakanlah fasilitas tunjangannya besar dan Lebih baik sebagainya. ya. Nah, inilah yang akan berproses, dan saya yakin ketika pada waktunya sesudah nanti dengan BKN dan dengan Menpan RB sudah dirumuskan, akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Kemudian kalau memang berniat ya penuhi persyaratan ini, prosedur ini, dan setelah itu kalau memang masuk, ada proses di internal soal penempatan dan sebagainya, penggolongan, oh ini masuk golongan apa dan sebagainya. Tapi sekali lagi semua tentunya merujuk pada undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.